Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Hello everyone, hello Japan, and hello Bestie. How are today? Wow, I'm really happy because BE:FIRST sudah mengupload untuk single terbaru mereka yang berjudul Scream. Ini diupload 17 jam yang lalu dan sudah dapat 1 juta viewers. Congratulations. I cannot wait for watching this video. Finally, gue kira bakal rilis untuk singlenya yang apa Grateful Pain sama Don't Wake Me Up, ternyata Scream. Di luar dugaan banget ya. Oke, okay, let's see for watching this video. 1 2 3 let's go. BMSG. Ooh. I'm really happy because there Indonesian subtitle, ada subtitle bahasa Indonesia. Akhirnya komentar gue selama ini didengar oleh apa namanya produksinya BE:FIRST ya, untuk menambahkan subtitle even itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan di sini tadi ada subtitle bahasa Indonesia. Wow. Thank you. Ini bakal keren, jadi gue bakal mengerti untuk semua lagu ini menceritakan tentang apa. Oke, okay, let's see. Wow. Wow. Ini benar-benar sangat berbeda juga ya dengan musiknya dari lagu-lagu sebelumnya. Di sini memang lebih terlihat rock banget karena memang dengan judul lagu yang berjudul Scream pasti bakal teriak, dan apa namanya? Musiknya juga bakal dibuat seteriak mungkin gitu ya. Oke, okay, by the way ini keren banget sih, dan kayaknya benar-benar fresh banget dari segi outfit udah gitu. Rambutnya juga dari para membernya. Oke. Okay. Oh. Ini benar-benar keren banget. Ini dari segi musiknya juga dan dance-nya juga, udah gitu visualnya juga dibuat sangat keren banget ya di sini. Benar-benar sangat apa ya, berani banget gitu dia. Benar-benar berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang lebih ke kalem gitu kan. Kalau di sini benar-benar sangat berani banget gitu untuk dari segi musiknya. Keren. Wow. Oh. Dan finally gue paham ya untuk dari lirik mereka, dan di sini memang lebih terlihat liriknya ini lebih ke semangat, motivasi gitu kan. Terus banyak banget kata-kata motivasi di sini yang gue sangat suka banget. Keren banget. Thank you banget yang udah ngasih subtitle. Gue rasa bakal banyak banget subtitlenya ya. Dan gue berharap untuk setiap uploadannya ke depannya, baik yang sebelumnya dan yang nanti bakal rilis, itu ada subtitle balik semua. Kalau bisa sih semua bahasa ada ya, tapi I think
Untuk bahasa Inggris saja kayaknya udah cukup. Kayak supaya kita yang nggak ngerti bahasa Jepang bisa ngerti lirik lagunya. Dan thank you banget di sini ada subtitle Indonesia. Oh my God, I don't believe it. Ini benar-benar sangat fresh banget, gila gila gila. Gue nggak nyangka juga ya di sini banyak banget untuk apa namanya cuttingan rambut mereka benar-benar berbeda. Pokoknya gaya rambutnya juga, meskipun dengan rambut yang sama tapi dengan model yang berbeda, ini benar-benar sangat fresh banget. Dan kayak gue ngerasa apa ya, dunia baru untuk Beavers dari lagu ini. Gila sih ini. Lirik lagunya juga benar-benar top banget. Thank you banget pokoknya. Thank you. Bibi gue udah like. Dan memang sebelum-sebelumnya tuh kan udah ada di hari kemarin tuh udah ada videonya gitu ya. Tapi kayak editing video, edit video yang diedit. Akhirnya gue pokoknya bener-bener bersabar untuk menunggu yang official music video ini. Dan finally sudah rilis. Dan congratulations pokoknya untuk lagu yang keren ini. Wow, biarlah siapapun menilaimu. Benar-benar di sini kayak apa ya, membuktikan gitu loh ya, jangan sampai pantang menyerah, udah gitu kayak never give up gitulah. Biarkan orang lain menilai kita seperti apa, tapi kita tetap jalanin yang terbaik gitu ya. Video ini gue rasa lagu yang apa dengan durasi yang cukup panjang dari BE:FIRST, almost 5 minute, itu merupakan salah satu lagu yang terpanjang sih menurut gue sampai sekarang dari BE:FIRST ya. Kalau nggak salah biasanya itu memang 3 menit, only 3 menute, tapi di sini kayak almost 5 minute. Wow. Oh, what is that? Wow. Anyway, gue sangat suka juga ya dengan visualnya. Tadi pas bagian part ini tuh benar-benar banyak banget visual yang sangat keren-keren banget ya, banyak banget. Mau gabungan penggabungan tuh kayak satu video ke satu video yang lainnya tuh benar-benar keren banget. Dan terutama yang dibahas bagian ini juga keren banget. Dan apa ya, memang unsurnya tuh dibuat sedikit lebih dark gitu ya. Jadi kayak nggak colorful seperti biasanya, tapi lebih kayak dark gitu kremanya. Tapi tetap keren sih. Oh, Junon. Oh my God. Wow. Oh, thank you for BMSN. Of course, thank you for BE:FIRST. Sota Sunto Ryuhei Junon Ryuke Leo. Wah, ini benar-benar keren banget. Finally udah rilis dan akhirnya udah nggak penasaran lagi tentunya dengan lagu Scream ini ya. Karena gue juga nggak nyangka banget bakal rilis lagu ini terlebih dahulu. Karena gue pikir tuh bakal rilis yang lagu Grateful Pain sama Don't Wake Me Up yang sebelum-sebelumnya gue udah reaction. Tapi ternyata terkejut banget ketika apa namanya melihat BE:FIRST dengan Treasure yang lagu Scream ini. Benar-benar di luar dugaan banget, dan sebelumnya gue belum pernah denger lagu ini. This is my first time, and dan memang ini lagu baru di-upload juga ya. Dan keren banget sih. Ini benar-benar sangat berbeda banget dengan lagu-lagu BE:FIRST sebelumnya. Wow, pokoknya congratulations, dan kita bakal tunggu nih nanti untuk yang bulan Agustus mereka bakal rilis
untuk album perdana mereka, Congratulations, dengan lagu-lagu yang cukup lumayan banyak, dan ada beberapa lagu yang gue belum tahu juga, dan pokoknya congratulations banget. Thank you so much for watching my video reaction. I hope you always enjoy for all my reaction, guys. And if you know more about BE:FIRST, please comment below. And if you want to watching all my reaction for BE:FIRST, please check on my playlist BE:FIRST reaction. See you. Arigato gozaimasu.